juga terus menerus. Presiden Joko Widodo menyampaikan empat menterinya akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran empat menterinya terkait sidang sengketa Pilpres tahun 2024. Sidang tersebut akan digelar pada Jumat 5 April 2024. Hal tersebut disampaikan Presiden di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 3 April 2024. Tidak, terus menerus. Ya, semuanya akan hadir. Karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ya, menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, misalnya, ya, mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos, mengenai bantuan sosial, dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Ya. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK. Lebaran ada di Indonesia. Pelantikan Kaso hari Jumat. Itu ada komunikasi.